Sebuah gudang di pangkalan militer Israel habis dilalap api pada Selasa, 14 Mei 2024. Gudang pangkalan militer Tel HaShomer Gush Dan Israel terbakar menghanguskan gudang peralatan militer. Laporan dari The Times of Israel, petugas pemadam kebakaran sedang memadamkan api besar di kompleks gudang di pangkalan militer Tel HaShomer di Ramat Gan yang dipakai menyimpan berbagai peralatan militer. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengatakan 28 tim pemadam kebakaran berada di lokasi kejadian dan penyebab kebakaran sedang diselidiki, namun disebutkan tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Akibat kebakaran hebat ini, pihak berwenang harus mengevakuasi warga sekitar serta anggota tentara Israel yang berada di pangkalan itu. Peningkatan keamanan dan gangguan transportasi serta bisnis di wilayah setempat kemungkinan besar akan terjadi di wilayah yang terkena dampak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.